Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ryan Motovlog. Oke teman-teman, selamat pagi. Gimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Dan yang penting tetap semangat. Pokoknya semangat, gaspol terus. Oke teman-teman, kali ini kita lagi di dekat flyover Jombor. Kita melihat pantauan arus lalu lintas teman-teman. Di pagi ini arus lalu lintasnya cukup renggang, nggak begitu ramai. Kita melihat pantauan mudik 2023. Ini kalau yang dari sini arah Magelang ramai teman-teman. Dari utara itu dari arah Jawa Tengah, dan kalau yang ke sini ke kota daerah istimewa Yogyakarta teman-teman. Ini belum di puncak mudiknya, jadi mungkin arus lalu lintasnya masih ramai lancar. Oke, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, selamat datang. Selamat bergabung dan selamat menonton motovlog pemula dari channel ini, Ren Motovlog. Buat yang sudah selalu support, terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga kebaikan teman-teman semua diberkahi lipatkan. Ini kita pantauan arus lalu lintas mudiknya hari Rabu teman-teman. Kalau nggak salah hamin 3 Idul Fitri Lebaran. Oke, kita pindah posisi yang dari arah Magelang dan Jawa Tengah. Ini sekitar jam 9-an lebih teman-teman. Hampir mendekati setengah 10 pagi. Ini kita di Jalan Magelang Jogja. Di Jalan Magelang Jogja KM7 teman-teman. Sindoadi Melati Sleman Yogyakarta. Mungkin besok hamin 2 atau hamin 1 kita pantau lagi yang di Magelang teman-teman. Ini kita pantauan dari daerah istimewa Yogyakarta. Ini juga belum ada yang pakai apa namanya, kalau mobil pribadi itu yang atas pakai bawa-bawa barang banyak itu juga belum terlihat. Thank you.
Oke teman-teman, mungkin cukup segini dulu video pantauan arus mudik 2023. Kurang lebihnya mohon maaf, pokoknya tetap semangat, gaspol terus. Sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.